Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Rodensa. Sekarang ini saya sedang berada di perempatan Kebun Rojo Jombang. Bisa dilihat di belakang saya ini lalu lintas ramai dan lancar. Menurut petugas yang memantau, keramaian semakin meningkat sejak pukul 9 pagi tadi. Dan diperkirakan jumlah mobil yang melintas akan semakin bertambah karena akan ada libur Natal dan Tahun Baru. Pada pukul 20 WIB akan diberlakukan sistem penutupan jalan yang diberlakukan di perempatan Kebun Rojo, Jombang, karena akan mengurangi penyebarannya virus COVID-19. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Rancha, melaporkan.